elektrik. Elektrik siapa dapat? Gotoh. Genting Sanyen. Tan Sri Syed Mokhtar. Malakoff. YTL, Yoteng Leh, Pakar Terengganu sampai Pasir Gudang. Dari Terengganu sampai Johor, dia punya line, great line. Ananda Krishnan, satu lagi tokai judi besar, Mahathir punya kawan. Ini syarikat-syarikat besar. Untung bilion-bilion ringgit. Berapa untung? 4 bilion ringgit. Dia untung 4 bilion, kerajaan UMNO Barisan Nasional bagi lagi subsidi. Berapa subsidi? Dulu 19, sekarang kalau ikut harga minyak sekarang 22 bilion bagi subsidi. Tokek kaya untuk bilion-bilion dapat subsidi. Yang bawah pucik jelek. Apa dia? Mana rakyat bangkit? Karena tak tahu. Sebab orang Melayu baca Utusan Malaysia, tonton TV3 yang memperbodohkan kita. Saya buat kenyataan tentang IPP 2 minggu yang lalu. Menteri jawab, tak betul, tak ada subsidi. Saya kata menteri ini, apa dia subsidi? Subsidi ini maknanya kerajaan tolong tampung kos melalui PNB, melalui Petronas. Untung dia jadi berbilion. Saya menteri kewangan masa mereka buat perjanjian. I know the facts. Kementerian Kewangan, Petronas, PNB, Tan Sri Ani Arup jadi pengurusi. Tak setuju harga. Tapi yang putus itu bawah unit rancang ekonomi EPU, Jabatan Perdana Menteri di bawah Dr. Mahathir. Sebab tu Tan Sri Ani Arup buat kenyataan terbuka. Dia tulis surat terbuka. Tak setuju kerana beban kepada TNB dan beban kepada pengguna, kepada rakyat bayar elektrik. Ini satu contoh. Sebab itulah UMNO MCA dia tak bagi kita bercakap. Ha. Dia takut orang tahu maklumat. Biar rakyat bodoh. Rakyat kalau bodoh, sokong dia. Kalau cerdik, tolak dia. Simple. Saya bagi tahu terus terang. Kalau rakyat Cina, Melayu, India, Iban, Kadazan, dia tahu fakta ini. Satu contoh, IPP. Tokek besar, untung bilion-bilion. Rakyat kena bayar. Gula. Dulu Robert Koch jaga berapa puluh tahun. Harga naik turun masih kontrol, masih kontrol. Saya bukan pro Robert Koch, saya bukan ada ejen dia, bukan saya dapat duit daripada dia. Tetapi masih dia jaga. Sekarang, beli kepada kroni UMNO. Tan Sri Syed Mokhtar. Guna nama Felda. Harga gula sudah naik 3 kali. Something wrong. Sistem ini, menteri-menteri kita tak berani gunding dengan tauke-tauke kaya. Dia bully rakyat. Ini yang sebab saya cukup tak suka dengan mereka. Dan kita lawan sebab kita mau jaga kepentingan rakyat. Ini sebab saya kata poin pertama soal ekonomi. Ini fakta. Ada orang kata, wah, orang kampung jangan cakap banyak-banyak, macam itulah fakta 19 bilion. Dia tak tahu. Saya kata, you duduk bandar, you ingat orang kampung bodoh. Pak kita, mak kita semua kampung. Ya tak? Dan orang kampung mungkin dia tak boleh ulas dengan teori itu, fakta, tapi dia faham. Dia pergi beli gula 6 bulan lalu dengan sekarang, dia tahu harga beza apa. Dia tahu dia nak pergi sekolah, macam mana anak dia kena bayar berapa. Jangan anggap rakyat ini bodoh. Ini pemimpin UMNO punya pemikiran. Boleh bully orang.